Kratos Video Pendidikan Remaja Sadar dan Kenegaraan yang berjudul Menerima dan Menghargai Perbedaan. Dari dan menghargai perbedaan adalah sikap toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antara individu dan kelompok. Bagaimana umumnya tentang sebuah kongres pada Kongres Pemuda II pun terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dari setiap organisasi kepemudaan. Namun perbedaan itu tidak menjadikan mereka berpecah. Mengapa? Karena menerima dan menghargai perbedaan itu biasa, namun semua kesepakatan untuk saling menghargai, dari sinilah terbangun persatuan hingga melahirkan Sumpah Pemuda Wisnu. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap toleransi. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya. Yang kedua, menjaga keterbukaan terhadap pendapat lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam proyek sosial. Yang keempat, menghargai hak asasi manusia. Beberapa alasan mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Yang pertama, menciptakan kedamaian dan kehidupan yang harmonis, tentram dan rukun. Yang kedua, memperkuat solidaritas. Menghindari perselisihan yang dapat memecah persatuan di masyarakat. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan menumbuhkan sikap empati. Nah, kalian juga harus mampu menerapkan nilai menerima dan menghargai perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari.